والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد، yang dirahmati Allah, tuan pengerusi majlis, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, tetamu Allah, dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama, buat Nabi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda. Seterusnya kepada sahabat-sahabat baginda, seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita, seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita, seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita, seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah, sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, saya nak minta semua kita dapatkan senaskah Al-Quran, kemudian ambil kita buka surah Al-Mulk, buka muka surat 562. Mudah-mudahan Al-Quran yang diwakafkan di masjid kita, kita boleh guna untuk kita bagi pahala kepada orang yang mewakafkan Al-Quran di masjid kita ni. Banyak Quran di masjid kita ni, tapi jarang kita guna. InsyaAllah pagi ni kita guna. Dan sebelum kita baca surah Abah, maka kita baca terlebih dahulu kalamullah. Baru hidup kita ni berkat. Sebab di antara kelebihan membaca Al-Quran ni, dia dapat menyucikan hati kita. Alhamdulillah pagi ni kita boleh baca Quran. Buka muka surat 562, surah Al-Mulk. Nabi SAW bersabda dalam Al-Quran, ada satu surah yang mempunyai 30 ayat. Siapa yang membacanya, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa si pembacanya. Surah apa? Iaitulah, kata Rasulullah, iaitulah surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Sebab tu Nabi sebut orang yang baca surah Al-Mulk ni, di antara kelebihan dia, Allah Ta'ala pelihara dia daripada fitnah kubur. Sebab tu Rasulullah tinggal dah kat kita,
petua-petua nak selamat di alam barzah, kena buat apa waktu hidup atas dunia? Kena banyak. Setiap hari baca surah Al-Mulk walaupun sekali. Sebab Nabi ajak sahabat seelok-eloknya baca surah Al-Mulk ni pada waktu malam sebelum tidur. Tapi tak apa, kita baca pagi ni. Mudah-mudahan yang tak pernah baca boleh baca surah Al-Mulk. Boleh baca surah Al-Mulk. Sebab saya kalau kuliah, saya setiap malam sebelum nak mula kuliah, saya baca dulu surah Al-Mulk, baca ramai-ramai. Dan alhamdulillah ramai yang dah boleh baca dah. Lancar. Sebelum ni duk dengar saja tapi tak pernah baca. InsyaAllah kita akan baca sama-sama surah Al-Mulk, muka surat 562. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين بشكر kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua, perbanyakkanlah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru saya pesan, siapa yang selawat tak cukup lagi 1000 kali, sehari dia selawat tak cukup lagi 1000 kali, tolong minta doa kepada Allah sungguh-sungguh supaya jangan dimatikan lagi. Minta ke Allah, ya Allah jangan matikan aku lagi, ya Allah, sebab aku selawat sehari tak cukup 1000 kali lagi. Ya Allah panjangkan usia aku, ya Allah, aku nak selawat ke atas Nabi sehari tak kurang daripada 1000 kali. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku sehari tak kurang daripada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada dia tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Punya besar ganjaran orang yang berselawat ke atas Nabi sehari tak kurang daripada 1000 kali. Sebab tu kena betul balik cinta kita kepada Rasulullah. Sebab Nabi kata tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku lebih daripada dia kasih akan kedua ibu dan ayah, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya, lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Maknanya kalau dalam hati kita, insan yang paling kita sayang bukan Rasulullah, maknanya iman kita belum sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tak ambil nyawa kita lagi. Pasal apa? Pasal kita ni dalam hati ni cinta kita Rasulullah duk nombor berapa pun tetap. Sepatutnya Rasulullah duk nombor satu. Sebab tu hari ni, pagi ni, tanam dalam diri kita bahawa dalam hati aku ni tak ada dah manusia yang paling aku sayang kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat bagi banyak-banyak, bagi cukup 1000. Orang yang selawat cukup 1000 ataupun lebih daripada 1000, kata guru saya Syekh Zainal Asri hafizullah taala, siapa yang selawat sehari lebih 1000, maka akhlak dia akan jadi baik. Lupa tua dia. Siapa yang selawat banyak lebih pada 1000, akhlak dia akan jadi baik, semakin baik, semakin baik. Siapa yang selawat sehari tak kurang daripada 100 kali, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada sifat munafik. Siapa yang selawat ke atas Nabi pagi 10, petang 10, maka Nabi bagi jaminan esok di hari akhirat dia akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hebatnya selawat ni. Ramai orang tak tahu. Ramai di antara kita tak tahu. Orang yang berselawat, kata Rasulullah, kata ulama, orang yang berselawat sambil naik kenderaan ataupun dia berjalan kaki. Apabila dia duduk berjalan kaki ataupun dia naik kenderaan, dia lalu saja pada satu jalan, maka jalan yang dia lalu dalam keadaan sambil berselawat, maka esok di hari akhirat jalan-jalan inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari Jumaat ulama larang kita buat maksiat. Sebab hari Jumaat adalah hari dipersembahkan segala selawat-selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk tengok selawat-selawat kita sambil duk jawab selawat-selawat kita. Kata ulama,
bila kita berselawat pada hari Jumaat ataupun bila kita selawat bila-bila masa pun, maka wajah kita akan dibawa oleh malaikat ditunjuk kepada Rasulullah, lalu disebut nama kita di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebut juga nama ibu dan ayah kita. Allahumma salli Muhammad. Sehinggakan ulama kata orang yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia sedang berkhidmat untuk kedua ibu dan ayahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila kita selawat saja, maka yang menjawab selawat kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan ulama kata selawat ni sebenarnya bukanlah amalan yang remeh-temeh, tetapi amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berselawat ke atas Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kalau kita tengok selawat 1000 ni bukan banyak mana. Tak sampai setengah jam boleh selawat 1000. Ambil yang pendek-pendek ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ha, ambil pendek-pendek ya. Bagi cukup 1000. Ha, kalau tak cukup 1000, minta ke Allah, ya Allah panjangkan usia aku, ya Allah aku nak selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari tak kurang daripada 1000 kali. Kelebihan selawat ini diceritakan juga oleh para alim ulama, bagaimana seorang pemuda bersama dengan ayahnya bermusafir di satu padang pasir, tiba-tiba ayahnya sakit rebah lalu meninggal dunia. Bila meninggal saja tiba-tiba wajahnya bertukar menjadi hitam. Maka si pemuda ini menangis sehinggakan tertidur. Tiba-tiba dalam tidur dia, dalam mimpinya, datang seorang pemuda yang cukup kacak. Lalu berdoa kepada Allah untuk ayahnya. Lalu dia bertanya kepada pemuda tersebut, siapakah kamu? Budak yang tidur tadi ini ditanya, siapakah kamu? Maka pemuda tadi menjawab, kamu tak kenalkah aku? Akulah Nabi kepada kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ayah kamu ni waktu hidup dulu memang banyak melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kata Rasulullah, dia banyak berselawat ke atasku, kata Rasulullah. Maka hari ini, kata Rasulullah, aku datang untuk memberi syafaat, untuk membantunya, kata Rasulullah. Apabila pemuda ni bangun saja daripada tidur, tengok-tengok ayah dia, wajah yang hitam tadi ni tiba-tiba bertukar menjadi putih, bahkan berseri-seri. Ini kelebihan selawat. Sebab tu jangan tinggal selawat. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, saya mulakan tadi dengan membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni di antara mujizat dia, kelebihan dia, dapat menyucikan hati kita yang kotor. Apatah lagi pagi-pagi ni kita baca Quran, sebelum kita baca WhatsApp, sebelum kita baca Facebook, alhamdulillah kita boleh baca surah Al-Mulk. Ha, kata ulama, orang yang membaca surah Al-Mulk, esok di hari akhirat nanti dibangunkan dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti mana wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Ha, waktu duduk dalam kubur, maka surah Al-Mulk inilah yang akan menjadi peguam bela kepada kita. Malaikat mungkar nakir nak main tanya, tak boleh nak tanya. Ha, sebab apa? Sebab surah Al-Mulk ada. Surah Al-Mulk kata, kalau kamu nak tanya apa, kamu tanyalah aku. Dan orang yang membaca surah Al-Mulk, seandainya si pembacanya dimasukkan ke dalam neraka, maka surah Al-Mulk inilah yang akan meminta kepada Allah supaya dikeluarkan pembacanya daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu Rasulullah tinggal kat kita banyak petua. Ha, petua-petua Rasulullah tinggal kat kita cukup banyak. Ha? Cuma kita ni. Ha, kita ni sebab apa? Sebab kita ni tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, kita rasa, ya Allah,
amalan ni walaupun kecil, tapi besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini saya ingin sampaikan beberapa peringatan, di antaranya berkaitan dengan kelebihan amalan, kelebihan pada waktu subuh. Pada waktu subuh ni ada amalan-amalan yang sepatutnya kita tak tinggal pada waktu subuh ni. Sebab tu pertama sekali kita kena bersyukur kepada Allah, sebab Allah Ta'ala pilih kita pagi ini untuk mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk solat subuh berjamaah. Sebab ganjaran pahala dia cukup besar. Sebab tu kata ulama, kalau kamu nak nilai satu kampung, nak tengok kampung tu sama ada sedang berada dalam rahmat ataupun barakah daripada Allah, kamu pergilah ke kampung tersebut pada waktu subuh. Pi tengok waktu subuh. Kalau mai waktu subuh tengok-tengok, Allahu Akbar, ada tiga orang, Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Tapi kalau mai-mai tengok, ya Allah, ramainya. Confirm masjid kita ataupun qarya kita sedang mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau berkatilah umatku yang bangun pada waktu subuh. Rupanya didoakan dah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang tak bangun subuh, dia tak jaga subuh, dia tak mendapat berkat daripada Allah. Dia jaga hari tu, dia rasa malas, dia tak tahu nak abang. Kita gerak dia, dia bangun daripada bilik, keluar daripada bilik, pergi tidur atas kerusi pula. Kita gerak pula daripada atas kerusi, pergi jalan selongkak-selongkak kot dapur, tidur tepi terong-tonggih. Gerak pula keluar daripada dapur, pergi tidur pula tepi bilik ayam. Gerak pula masuk bilik ayam, tak mandi-mandi lagi. Buat apa? Isap rokok pula. Allahuakbar. Pasal apa? Pasal ada perasaan malas. Sebab dia tak mendapat berkat, sebab tak jaga pada waktu subuh. Kita beruntung setiap pagi bila bangun, Allahuakbar, rahmat yang cukup besar. Esok akhirat-akhirat orang yang tak bangun subuh, orang yang malas nak main solat berjamaah di masjid, esok ni dia menyesal. Dia kata, hidup atas dunia ni 60 tahun. Hidup atas dunia ni 70 tahun. Bila dihimpun balik solat subuh berjamaah dalam hidup, ada banyak mana? Tengok-tengok Allah tak sampai sebulan. Allah nak jawab apa depan Allah esok? Sebab tu tentera-tentera Yahudi di Palestin pernah berkata kepada umat Islam. Tentera Yahudi Palestin kata apa kepada umat Islam? Tentera Yahudi kata, kami tidak rasa takut kepada kamu. Kami tak rasa gemetar kepada kamu, wahai umat Islam, selagi mana kamu tidak penuhi rumah-rumah ibadah kamu pada waktu subuh seperti mana solat Jumaat. Allahu Akbar. Kalau nak tengok gaya ni jauh lagi. Rupa-rupanya bila kita main solat subuh berjamaah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala akan campakkan perasaan takut, perasaan gerun dalam hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita semua pakat main solat subuh berjamaah di masjid ataupun surau. Allahu Akbar. Sebab tu umat Islam dulu hebat, orang tak berani nak sentuh langsung pasal solat jemaah mereka hebat. Kita sembang kemas ke kedai kopi, nak habak kata pejuang Islam, tumbuk meja kedebam. Lelah kali tanya, subuh pagi tadi main? Dia kata tak jaga. Subuh tak jaga. Allahu Akbar. Lemahnya kita. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pada waktu subuh kata ulama, ada 10 amalan. Ada 10 amalan bagi orang yang solat subuh berjamaah. Yang pertama kata ulama, jangan kita tinggal, iaitulah solat sunat sebelum subuh. Sebelum sunat, sembahyang subuh ataupun solat sunat qabla subuh 2 rakaat.
Nabi SAW bersabda, dua rakaat fajar ataupun solat sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim dan An-Nasa'i. Nabi kata, siapa yang sembahyang sunat qabliyah subuh dua rakaat, pahala dia lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Maknanya siapa yang sembahyang sunat qabliyah subuh dua rakaat, maka jutawan akhiratnya. Allahu Akbar. Beruntung kita boleh duduk sembahyang sunat qabliyah subuh tiap-tiap pagi. Jutawan akhirat. Orang yang tak sembahyang sunat qabliyah subuh, esok di hari akhirat duduk menyesal. Allahu Akbar. Dah lah hidup atas dunia dulu pun tak kaya mana dah. Tiba-tiba dibangunkan di padang mahsyar susah pula. Ha, tahniah siapa yang dah sembahyang sunat qabliyah subuh tiap-tiap pagi. Alhamdulillah. Ha, dia adalah jutawan akhirat. Sebab tu orang yang mai solat subuh berjamaah, dia balik tu dia rasa seronok tak tahu nak apa. Pasal apa? Pasal dia sembahyang sunat tadinya qabliyah subuh dua rakaat, jutawan akhirat. Dan ulama kata, siapa yang sembahyang sunat qabliyah subuh dua rakaat, rakaat pertama dia baca alam nasrah, rakaat kedua dia baca alam tarakai, maka pada hari tersebut kata ulama, dia tidak akan kena perkara-perkara yang boleh menyakitinya. Ha, hari itu Allah Ta'ala pelihara dia daripada perkara-perkara yang boleh menyakiti dia. Ataupun orang nak buat pelik-pelik kat dia, hari itu orang tak jadi buat. Ha, ini hikmah dia. Kemudian kata ulama, barang siapa yang membaca ayat yang pertama, rakaat yang pertama dia baca surah Al-As, surah Qulia Ayuhal Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, maka pahalanya ataupun kelebihannya akan menguatkan akidahnya. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kata, aku selalu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas dalam rakaat yang kedua. Ketika menunaikan solat sunat qabliyah subuh, maka surah ini, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ialah untuk menguatkan akidah. Siapa yang sembahyang sunat qabliyah subuh, dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua dia baca Qul huwallahu ahad, maka akan memantapkan, akan menguatkan akidahnya. Dan surah Al-Ikhlas ni juga, kalau kita tengok di antara kelebihan dia, surah Al-Ikhlas ni sebenarnya dia boleh menjadi penawar kepada kita. Kata ulama, siapa yang baca tiga kali, setiap kali lepas sembahyang, sembahyang fardu dia baca tiga kali Qul huwallahu ahad, maka dia akan menjadi penawar kepada penyakit rohani dan penyakit jasmani dia. Kata ulama, seolah-olah dia akan jadi antibiotik dalam badan kita. Dia boleh mengubat penyakit rohani, dia boleh juga mengubat penyakit jasmani. Dan Nabi kata, siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka dia sedang membina satu mahligai di dalam syurga. Allahu Akbar. Hak ni pun kita tak nak baca lah tiap hari. Dia lepas hari-hari tiap hari banyak mana lah. Surah Qul Huwallahu Ahad sehari pun kita nak baca 10 kali pun kita tak baca. Allahu Akbar. Padahal Nabi kata, siapa yang baca 10 kali surah Al-Ikhlas, maka di dalam syurga Allah Ta'ala akan ciptakan bagi dia satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kelebihan orang yang solat subuh, sama ada berjamaah ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang solat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari
Muslim dan Ibnu Hibban. Dua waktu dingin yang dimaksudkan dalam hadis itu kata ulama ialah solat subuh dan solat asar. Solat subuh dan solat asar. Maka Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Yang ketiga, sesiapa yang solat Aisyah berjamaah sekurang-kurangnya dua orang, baginya pahala seumpama membangunkan ibadah separuh malam. Hadis riwayat Uthman ibn Affan. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah, maka pahalanya seolah-olah beribadah seluruh malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya bila kita main solat subuh berjamaah, maka pahalanya seolah-olah kita buat amal ibadah seluruh malam. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Punya besar pahala. Sebab tu rugi orang yang semayang seorang di rumah, terutamanya pada waktu subuh. Sebab tu Nabi cukup peringatkan kita suruh solat subuh berjamaah, sebab pahala dia cukup besar. Dan yang keempat, sesiapa yang solat subuh berjamaah kemudian dia berdoa, Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna istiqamah, ya Allah rezikan kami istiqamah, maka pahalanya seolah-olah beribadah sepenuh malam, mulai start daripada waktu maghrib hingga ke subuh. Waktu bila ni? Waktu kita keluar pada masjid nak pakai kasut, kita baca Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah rezekikan kami istiqamah. Maka pahalanya kata ulama seolah-olah kita buat amal ibadah start daripada maghrib sampailah ke subuh. Yang kelima, yang kelima, selepas memberi salam dalam solat subuh. Tadi ni lepas kita bagi salam, maka ulama kata kalau kaki kita tengah pacak, maka ulama kata jangan buat turun lagi. Jangan buat turun lagi. Sabar sat. Ataupun jangan piduk bersila temui. Sabar sat. Kita ni kadang-kadang lepas bagi salam duk sila temui. Ni Nabi kata nanti sat. Kalau yang pacak kaki tu jangan buat turun lagi. Jangan duk bersila lagi. Jangan bersembang lagi kata Rasulullah. Sabar sat. Maka Nabi suruh kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Kalau tu imam baca lambat, kita boleh potong tu imam. Sebab apa? Sebab kaki kita tak apa-apa nak clear. Kita potong tu imam, baca cepat-cepat, cukup 10 kali barulah kita bukakan kaki kita. Sama ada nak duduk bersila dan sebagainya. Tapi lepas bagi salam, sabar-sabar. Apa kelebihannya? Nabi kata siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada dia 10 pahala. 10 pahala. Kemudian Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya sebanyak 10 dosa. Dan Allah Ta'ala angkat darjahnya sebanyak 10 darjah. 10 darjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas sembahyang juga waktu subuh dan waktu maghrib. Lepas sembahyang subuh dan waktu maghrib, selepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib, maka Nabi kata jangan kita tinggal perkataan Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Waktu bila? Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib. Nabi kata siapa yang baca 7 kali lepas sembahyang maghrib, kalau dia mati pada waktu malam, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Siapa yang baca lepas subuh, dia baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar, 7 kali. Kalau dia mati pada waktu siang, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Kalau takdir teramana pun, sibuk teramana pun,
waktu maghrib dan waktu subuh, Allahumma ajirna, jangan tinggal. Sambil duduk atas motor pun tak apa. Nah. Ha. Kemudian yang ketujuh, sebelum ke masjid ataupun surau, ataupun kita duduk di masjid dah, lepas sembahyang sunat qabliyah subuh. Ha, ni sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi setiap kali lepas sembahyang sunat qabliyah subuh, maka Nabi akan rebahkan badannya sebelah kanan menghadap kiblat. Ha, sebelah kiblat. Lalu Nabi berdoa, Allahumma rabba jib Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil ajirna minanna. Sambil Nabi baring belah kanan menghadap kiblat, Nabi berdoa, ya Allah, Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada Mikail, Tuhan kepada Israfil, dan Tuhan kepada Muhammad, lindungilah kami daripada api neraka. Ha, ni sunnah Nabi. Ha, tapi kita jarang buat. Saya hadut cakap pun tak buat. Kan? Ini sunnah Nabi. Habis Nabi sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, Nabi akan baring sebelah kanan menghadap kiblat sambil berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Allahumma ajirna minannah. Ha, ini doa Nabi setiap kali lepas solat sunat qabliyah subuh. Sebab tu Nabi biasanya buat di rumah. Ha, Nabi buat di rumah. Kan rumah Nabi dekat saja dengan Masjid Nabawi. Ha? Tapi kalau kita buat di masjid ni, orang kata jadi ke mana pula dia ni? Tak nak tengok pun. Kan? Padahal sunnah Nabi. Ha? Kalau ada orang buat, maksud saya doa sahabat. Ha? Kemudian yang ke-8. Jangan lupa bawa duit dan masukkan duit dalam tabung masjid ataupun surau pada waktu subuh. Ha, ni jarang kita buat. Nabi SAW sebut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi kata pada waktu subuh, ketika hamba berada di waktu pagi, di waktu pagi ada dua malaikat turun mai ke langit dunia. Malaikat yang pertama, kata Rasulullah, berdoa, ya Allah, engkau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Allahu Akbar. Ha? Saya baca hadis ni di Masjid Ayat Merah. Habis saja semayang Jumaat hari itu, seorang tuan haji ni, dia pakai serban punya singgok. Dia kata, saya tak pernah dengar hadis ni, ustaz. Ketawa pakcik. Pakcik duk main semayang lama dah subuh ni, tapi duit tak pernah bawa. Allahu Akbar. Sebab sedekah pada waktu subuh ni pahala dia cukup besar. Sehingga kan malaikat berdoa, ya Allah, engkau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan malaikat yang kedua yang kita takut, malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Allahu Akbar. Sebab tu bawa lah. Ha, dan tuan haji tu kata kat saya, dia kata, ustaz, lepas ni walaupun saya ada sekupang dalam poket saya, saya akan bawa mai ke masjid pada waktu subuh, sedekah kepada mas dalam tabung masjid. Dan kata guru saya, Tuan Guru Muhadir Jur, ha, Hafizullah Ta'ala, dia kata, kalau kita tak sempat nak mai sembahyang subuh di masjid ataupun surau, maka dia kata siapkan satu tabung di rumah, namanya tabung subuh. Bagi anda tabung di rumah kita, namanya tabung subuh. Bila penuh saja tabung tu, kita bawa mai masjid, kita buat dalam tabung masjid. Dan yang ke-9, kata ulama, yang ke-9, jangan tinggal selepas solat subuh membaca zikir ini dengan ucapan, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridaka nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ha, hadis riwayat Muslim. Maknanya, maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan makhluknya, dan sebesar redha dirinya, dan sebesar arasnya,
dan sebanyak hitungan kalimahnya, iaitu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali, lepas sembahyang subuh tu, berdoalah kepada Allah dengan membaca surah Taha ayat 69. Baca surah Taha ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir haitsu ata. Surah Taha ayat 69. Maksudnya, dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan hanyalah tipu daya ahli sihir, sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja mereka berada. Semoga dengan kita baca ayat ini akan mengelakkan kita daripada terkena sihir. Sebab penyakit sihir ni cukup banyak, cuma kita je tak sedar. Sengah ulama kata orang yang kena sihir dia tak sedar. Cek-cek tengok tiba-tiba kanser tahap 4. Cek-cek tengok-tengok tiba-tiba kanser tahap 5 dah. Pasal apa? Pasal dia tak sedar bahawa dia tu kena sihir. Penyakit sihir ni cukup bahaya. Kalau kita tak berubat, dia akan melarat jadi bawah. Sebab tu kena berubat. Di antara kelebihan yang boleh, amalan yang boleh menghalang kita daripada sihir juga, apa dia? Iaitulah dengan kita solat tahajud. Sebab tu solat tahajud jangan tinggal. Sebab orang yang solat sunat tahajud, esok di hari akhirat dia akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian, orang yang solat sunat tahajud, kata-katanya menjadi hikmah. Bila dia nasihat orang, orang boleh dengar nasihatnya. Bila dia nasihat anak bini dia, anak bini dia boleh dengar nasihatnya. Sebab apa? Sebab kata-katanya menjadi hikmah. Dan kalau kita lah, siapa yang nak jadi baik? Ulama kata orang yang nak jadi baik ni, dia kalau nak jadi baik, mulakanlah amalan dengan solat tahajud tiap-tiap malam. Orang yang solat tahajud, Allah Ta'ala akan jaga akhlak dia. Orang yang solat tahajud, kalau dia susah dalam mana pun, Allah Ta'ala akan tolong direct kepada dia. Ini kehebatan orang yang solat sunat tahajud. Dan solat sunat tahajud ni di antara amalan ataupun sunat yang dituntut kepada kita semua. Sebab tu kita ni kalau nak jadi hebat, mulakanlah dengan solat tahajud. Sebab tu kita duk cek balik pasal apa Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita ni. Di antaranya penyebab Allah Ta'ala duk panjang usia kita ni, di antaranya kita ni banyak dosa. Selain daripada kita banyak dosa, ada lagi amalan-amalan yang kita tak buat. Kita tak selawat ke atas Nabi sehari 1000 kali. Surah Al-Mulk pun tak jadi lagi amalan rutin dalam hidup kita setiap hari. Ada lagi solat tahajud kita tak buat. Solat sunat qabliyah subuh kita tak buat. Solat berjamaah subuh pun kita sat ada sat tak ada. Kadang-kadang hilang terus. Kadang-kadang terlepas pula baru nak ada. Allahuakbar. Sebab itu kata ulama, sepatutnya wabak COVID yang sedang melanda kita, sepatutnya kita lah ni iman kita semua semakin hebat, ketakwaan kita semakin hebat kepada Allah. Masjid kita penuh sebab kita tahu lah bahawa kita ni banyak dosa. Sebab turunnya bala Allah ni pasal apa? Turun bala Allah ni pasal apa? Pasal dosa. Sepatutnya kita berlumba-lumba mai ke masjid sebab kita sedang dosa-dosa kita. Tapi sayang, ada ramai manusia yang semakin lama bila Allah Ta'ala uji dengan bala dan sebagainya, sepatutnya dekat kepada Allah tetapi
semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu dulu tazkirah saya pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din wa allimna ta'wil wa ahdina ala siratika al mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri هدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallah khairan katsiran diucapkan pada pihak masjid di atas jemputan saya pada pagi ini, dan mudah-mudahan apa saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua, insyaAllah. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu. Tak jadi sehat lah. Ya, alhamdulillah. Allah bismillah. Bismillah. Allah. Dekat masjid.